once you try to break the habit, I change my mind. Now I can. Guys, di belakang kita ini ada BMW, ada 3 mobil. Dan yang tengah ini seri 520, yang sebelah sini ada seri 320, guys. Yang kita mau review itu ada di 520-nya. Kita lihat interiornya karena di sini sudah finish semua, guys. Dan kita menggunakan materialnya warna krem. Untuk motif jahitannya sangat standar dan simpel, tapi di bagian jok depan supir ini kita lagi instalasi, guys. Nanti kita lihat keseluruhannya, yuk. Nah guys, di sini udah selesai semua dan menggunakan apa untuk warna krem kita menyesuaikan dengan warna interiornya. Dan kita ada pengerjaan plafon juga karena BMW itu sangatlah rentan dengan keadaan di plafon, guys. Dia selalu turun. Apalagi cuaca iklim di Indonesia ini sangatlah panas banget, jadi di bagian plafon ini pastinya akan turun, guys. Dan lihat nih, ini sangat mewah banget jadinya. Untuk teksturnya napa dan menggunakan double stitch untuk bagian pinggir sini, dan di atasnya kita kasih double stitch. Nah ini guys, dan ini cover originalnya seperti ini. Udah lama ya waktunya ganti, jadi suatu saat mobil mau dijual, kalau orang ingin minta originalnya itu tinggal dipasang lagi, guys. Jadi enak lah, di sini sih udah fresh semua, tapi nggak mungkin lah orangnya mau dipasang originalnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe Anda sangat membantu saya memberikan informasi mengenai interior mobil kesayangan Anda, guys. Nah, di Indonesia ini saya ingin memberikan inovasi untuk interior mobil, guys. Jadi, bantulah saya untuk menekan tombol subscribe. Thank you. Lihat keseluruhannya. Om, boleh minta testimoninya gimana hasil pengerjaannya? Wes, classic car, mantap. Oke, rapi, cepet. Bahannya juga berkualitas semua ya. Sukses buat classic car. Siap, mantap. Terima kasih, Om. Oke, thank you.